Operasi yang kita jalankan ini adalah operasi pemandu warga asing yang telah kita laksanakan sejak 12 bulan yang lalu bagi bulan September, dan sebanyak 5 siri kita buat operasi bersepadu bersama dengan rakan-rakan strategik kita, pihak polis, PDRM, Jabatan Immigration, ADK, Jabatan Alam Sekitar dan lain-lain lagi. Baik, dalam operasi ini objektif kita adalah untuk menahan warga asing yang menjalankan aktiviti perniagaan, especially roda 3, kenderaan roda 3 yang tak ada lesen dan tak ada apa-apa bisnes, ya, tak ada urusan dan sebagainya. Begitu juga dengan pemandu-pemandu warga asing yang memandu kenderaan-kenderaan perdagangan, seperti memandu lori-lori sampah, bas kilang dan sebagainya. Kerana mereka ini boleh mengancam keselamatan jalan raya, penunggang-penunggang ataupun pengguna-pengguna jalan raya yang lain, kerana mereka tidak ada kemahiran untuk memandu di jalan raya, kerana mereka tidak mempunyai lesen dan sebagainya.